Pada tanggal 19 September lalu, seorang oknum anggota polisi lalu lintas Polres Labuhan Batu sampai merogoh kantong pengendara saat melakukan pungutan liar. Aksi itu terekam dalam video amatir seorang pengendara saat terjaring razia di jalur lintas Sumatera yang masuk wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Video ini awalnya diposting oleh seorang netizen di media sosial yang kemudian tersebar luas. Yang gak usah bayar, berapa lagi kira-kira yang bisa bayar? Coba saya dengar, tapi jangan ulangi lagi, berapa? Hah? Ini dari ini. Begitu, Pak, Pak. Sampai satu lagi. Waduh, satu lagi. Kenapa itu? Hah? Panjang rambutnya? Bukan. 200. Betul. Dan ulangi lagi ya. Dan ulangi lagi, ya. Nanti pasang sabuknya ya. Pas itu. Habis silalah ya. Albert ya, mana? Cuma segitu ada kami pak, 50. Nggak dapat itu, saya tilang kamu nanti kalau kayak gitu tilang kau. Betul loh pak, betul loh. Nggak dapat segitu, terus terang saya bilang, mana cepat? Apa yang kamu bawa? Hah? 50, tinggal 50 untuk minyak ya pak. 80, mana? Saya pilihkan 20 lagi nak. Cepat kalau berangkat. Sampai lama-lama sini dah. Capek lama-lama. Jadi 20 minyak nggak sampai ke bekan, Pak? Ya udah nggak usah bayar lah kalau gitu lah. Lama kali pun bapak. Nah. Nah, bang, mana yang 50 tadi tuh? Nggak sampai lah 20. Nah, 25, nah. Nggak usah. Ini aja lah, Pak. Tolonglah, Pak. Nah, tolonglah. Mana kunci pertama? Nggak bisa. Tolonglah, Pak. Udah, aku tambah 20 lagi lah. Udah, aku tambah 20 lagi. Udah, gitu aja. Kalau mau. Nah, nggak usah pun jadi, nggak usah. Tiket tamu di sini mana? 60 sih itu. Ya, tunggu. Untuk orang lagi ya, kampusnya jangan hidupkan ya. Nggak berangkat. 70 ya, Pak ya? Iya.